Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam proses penilaian kinerja kepala sekolah. Salah satu aspek penting adalah hubungan kepala sekolah dengan staf dan guru di sekolah. Kami selalu berusaha untuk mendengarkan masukan dari guru dan staf kami serta memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Kepala sekolah juga memainkan peran kunci dalam hubungannya dengan dewan sekolah. Kami bekerja sama untuk merencanakan masa depan sekolah ini dan kami secara berkala memberi laporan perkembangan. Kepala sekolah tidak hanya berhubungan dengan staf dan dewan, tetapi juga dengan murid-murid. Kami sangat peduli dengan pendidikan dan kesejahteraan murid-murid kami, dan kami selalu berusaha untuk memahami kebutuhan mereka. Kepala sekolah juga aktif dalam mendukung pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Saya sering mengunjungi kelas-kelas untuk melihat bagaimana guru dan murid bekerja sama, belajar. Selain itu, kepala sekolah juga mengelola administrasi sekolah. Kami berusaha agar semua operasional sekolah berjalan dengan efisien dan sesuai standar. Kepala sekolah juga berhubungan dengan orang tua dan komunitas sekolah. Kami ingin membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan orang tua agar dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kami. Terakhir, penting untuk menciptakan tim kerja yang solid dan harmonis. Kami sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, memberikan pendidikan berkualitas kepada semua murid. Terima kasih telah melihat penilaian kinerja kepala sekolah kami. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sekolah kami. Kami berharap dapat terus mendukung pertumbuhan dan pembelajaran yang bermakna bagi semua murid kami. Demikian penilaian kinerja kepala sekolah dari sekolah kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, silakan menghubungi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.